Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesi Planter TV. Untuk kali ini kita akan membahas uh, masalah varietas bibit. Ya, kemarin-kemarin kita sudah membahas varietas-varietas dan lain yang ada di diri uh, di kebun kami, ya. Yang mana kita akan mereview setiap-setiap uh, varietas yang ada di kebun kami, ya. Kebetulan di kebun kami akan ada beberapa menanam beberapa varietas. Jadi kita di posisinya tengah-tengah, ya. -tengah. Bukan berarti kita mengunggulkan salah satu bibit yang ada, tapi semua bibit yang mana ada kelebihan dan kekurangan kita paparkan. Supaya apa? Supaya untuk pengetahuan di untuk pertanian. Jadi di belakang kami ini, ini kita berbicara ke ada di bibit adalah topas. Ini adalah bibit topas. Bisa dilihat para planter. Bibit topas yang kami yang ada ini, ini adalah kita umur eh, 4, umur 6 tahun ya. Ini umur 6 tahun, yang mana sudah melewati TBM, eh, TBM, TBM 1, 2, dan 3, kemudian TBM 1, TBM 2, bukan 6 tahun, 5 tahun, sorry, ini umur 5 tahun, ya, umur 5 tahun. Kemudian, untuk bibit topas ini, yang kita sudah kita tanam eh, alhamdulillah untuk saat ini eh, produksinya cukup bagus gitu cukup bagus seperti contoh ini kita eh, TM2 sudah mendapatkan kurang lebih eh, 28 ton per hektar ya per tahun seperti itu untuk bukan 28 28 itu adalah budget untuk 2022 jadi yang sudah realisasi di 2021 sampai dengan apa sampai dengan di bulan ini bulan Desember sini, ini kita sudah mendapatkan 25 ton per hektar per tahun ya ini untuk ini jadi mudah-mudahan nanti di di apa di tahun depan 2022 kita baca kita adalah hampir 30 ton lah tapi kita kurangi 28 ton per hektar mudah-mudahan dapat ini adalah e, varietas Topas jadi varietas Topas ini e, ini adalah produk dari e, Asia Nagri ya yang mana ada perkawinan antara durah sama sefera menjadilah jadi topas seperti ini ya kemudian hal-hal e, yang ini kita berdasarkan fakta yang ada kita sudah kita tanam ya berdasarkan realisasi saja bukan kita muluk bukan kita membakar-banggakan bibit yang ada karena e, kami pun bukan bukan produk bukan menjual produk bukan menjual bibit seperti itu ini kita berbagi informasi kepada para para petani supaya bagaimana penanganan kita setiap e, varietas seperti itu ya kebetulan yang kita tanam di sini adalah varietas topas ya topas, topas ini semua bibit tidak menuntut kemungkinan itu sebetulnya semua varietas yang bagus cuma tergantung perawatan kita yang di lapangan seperti itu ya jadi e, semua bibit bagus dan mempunyai karakter-karakter yang berbeda-beda seperti hanya sin tadi ya seperti topas ini ya kan jadi yang hal, -hal yang lain untuk batas topas ini ada kelebihan yang lain daripada yang lain dari bibit yang lain apa itu dia untuk kemungkinan berbunga umurnya sedikit ya cepat cepat dia bertubuh bunga seperti contoh ini yang kita sudah terjadi kemarin eh uh, umur 24 bulan umur 24 bulan artinya 24 bulan berarti 2 tahun ya umur 2 tahun kita sudah melakukan Uh, ini sudah melewati kastrasi ya kastrasi ya itu kita seperti biasa umur 12 ya 14 kemudian uh, 14 16 18 dan sampai 18 lah kita terakhir kemarin karena 18 kita kastrasi kita stop ya sanitasi di, di di umur 18 sanitasi kita stop sampai menunggu peralihan ke panen di umur 24 bulan kita kemarin sudah melakukan panen di pantas topas ini seperti itu Nah, itu salah satu kelebihan uh, dari topas ini. Uh, mudah-mudahan kita di para-para petani yang lain seperti itu juga untuk varietas topas ini, bukan hanya di kita. Ya. Karena kita pembanding ke uh, varietas lain itu berbeda seperti itu, ya. Kemudian untuk rendemen, rendemen yang kita dapat dari ini dari apa dari dari topas ini adalah uh, kurang lebih sekitar 21, 22 kisaran sampai 25 rendemen yang dihasilkan oleh topas ini. Ini berdasarkan hasil kita uh, pengiriman di pabrik ya. Karena kita di perusahaan ini pun kita ada pabrik tersendiri. Jadi kita sering melakukan sonding bagaimana kita hasil dari bibit topas ini seperti itu ya. Yang murni lah murni dari bibit topas tersendiri ya seperti itu ya. Kemudian uh, topas ini dia termasuk dia pelepah pendek saya. Uh, saya pelepah pendek ya Karena gini Karena kita direkomendasikan bahwasanya Kita ada ini tanaman kita adalah 140 Kalau sudah kita tergolong dari 138 ke atas Jadi 140 adalah varietas yang pendek gitu Beda sama shock pin ya Kalau shock pin kita supaya kita adalah 136 Artinya dia memang pelepah panjang gitu Kalau ini enggak ini kita pakai 140 ya 140. Kemudian Uh, hal lain dari apa dari topas ini Dia mudah beradaptasi ke la, berbagai, berbagai lahan eh. Lahan marginal pun bagus juga ini topas Karena kebun kami yang ada di apa Kurang lebih di daerah eh, Madinah sana Di Sumatera Utara Tepatnya Di situ kita ada lahan gambut Lahan gambut uh, Dan kita ada juga uh, menanam topas Tapi itu topas tiga ya Topas 3 itu bagus di lahan gambut ya. Bagus, bagus hasilnya. Nanti bisa kapan-kapan saya review untuk hasil topas kita di lahan gambut yang ada. Ini kebetulan kita saat ini kita ada di lahan marjina lahan mineral seperti itu. Dan kondisinya cukup bagus ya. Mungkin bisa kita nanti kita lebih dekatnya. Sebelum itu, saya jelaskan kembali untuk topas ini. Jadi, untuk para sahabat-sahabat planter saya tekankan kembali sebelum apa, sebelum ini apa, perekrutan kecambah ya, saya ingatkan kecambah. Jadi mudah-mudahan para para sahabat planter, sahabat petani bisa, kalau bisa, kalau kita beli bibit, kita langsung ke si PT-nya saja, Seperti itu ya, PT-nya saja. Kami tidak tidak bisa merekomkan karena apa, karena kita bukan jual bibit ya, kita adalah mereview berbagai macam-macam varietas yang ada sudah kita tanam, ya. Jadi kebetulan rata-rata e, semua varietas yang kita tanam adalah bagus, karena itu tadi e, sebelum kita melakukan penanaman kita memang konsultasi terhadap orang-orang yang sudah e, yang TPT-nya ini yang sudah menanam, yang punya seperti itu. Dan setiap varietas punya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu ya masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, sama dengan dengan yang di belakang ini topas ini. Nah, coba ini. Kita kita jeli lagi. <tuk> Apa namanya? Ini sungguh-sungguh dia. Kalau dibilang eh uh, pun bukan begitu besar kali ya, tapi dia rapat dia. Dari satu ke satu dia menempel ya. Dari satu ke satu menempel sampai ke sekat berikutnya pun menempel juga gitu. Ya, kita lihat lagi yang bagian sini Bu, ya. Bagian sini pun sama. Menempel juga gitu, ya. Menempel. Coba kita uh, biar lihat lagi. Nah, daerah sini pun sama. Kita putar lagi pun sama. Nah, sama. Jadi rata-rata menempel -rata dia. Kita balik ke putar lagi ya. Hampir sama gitu. Nah, sama juga. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Besar-besar sih. Ya, besar-besar. Rata-rata besar-besar. udah kita. Ya. Nah, mungkin sama. Hampir sama, bagus juga ya. Hmm, seperti itu ya, mungkin itu saja informasi dari kami. Ya, mudah-mudahan informasi kami ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat planter, sahabat-sahabat petani yang ada di Indonesia khususnya, dan maju jaya untuk para-para petani. -para mudah-mudahan para petani di Indonesia semakin maju, semakin berjaya. Dan e, ini pun kita kebetulan alhamdulillah untuk harga pun kita semakin melejit ya. Mudah-mudahan kita bisa kebantu perekonomian kita di di Indonesia, ya. Salam sahabat planter, salam profesi planter Indonesia. Kami dari Profesi Planter TV mengucapkan semangat pagi, semangat pagi untuk para sahabat-sahabat planter untuk para-para petani di Indonesia maju